Hai everyone, kita bertemu lagi pada hari ini. Ada Nyoman Paul dan juga Nabila Tagia yang akan menemani kalian semuanya pada hari ini. Kira-kira ada berita apa dari panel? Stay tune terus di sini. Nabila Tagia dan juga Nyoman Paul masih menjadi perbincangan hangat, di mana kali ini kita akan melihat keseruan mereka saat mereka ini lagi manggung ya. Dan kita tunggu jadwal-jadwal terbaru dari panel ya. Karena apa? Karena kita nggak sabar banget ya nungguin. Ini belum ada jadwal mereka untuk September ini, belum ada ya jadwal mereka sama-sama manggung bareng. Tapi nanti di bulan depan ada, tenang aja. Jadi pokoknya jangan lupa request ya, biar panel banyak ya job manggungnya bareng-bareng. Nih guys, kira-kira ada momen apa sih dari Paul sama Nabila Tagia? Nah, jadi kita akan memberikan berita ini ya, momen panel saat mereka ini lagi kerja bareng. Jadi meskipun mereka gak manggung bareng, tapi untungnya ya mereka tuh kerja bareng satu minggu satu kali. Itu sih ya. Jadi itu untuk mengobati kita-kita ya, ada asupan vitamin pada hari ini. Momen Paul ini gemes banget sama Nabila ya, senyum-senyum sendiri karena Nabila ini jingkrak-jingkrak ya. Lihat Nabila jingkrak-jingkrak kayaknya tuh happy banget ya, happy-nya nular ke Paul. Jadi dia senyum-senyum sendiri guys, lihatnya ya. Lucu banget, apalagi di situ kan Nabila lagi main game ya, dia tuh selalu happy. Kayak bawaannya tuh ceria gitu ya. Bener ya katanya Mami Salma gitu. Nih ya guys, gemes banget. Aduh. Emang benar ya, dia tuh tulus banget. Mami Salma sendiri sampai bilang kayak gitu ya. Jadi pokoknya entah itu main game atau apapun, memang sih selalu tulus ya. Si paling tulus kalau Nabila Tagia ini. Jadi gak heran ya, dia tuh apa ya, tulusnya tuh nyampe ke kita gitu. Jadi menjalani semua tuh dengan ikhlas kayak gitu. Seru banget lah pokoknya. Ini guys ya, manggung. Banyak banget yang nonton pokoknya ya. Seru ya, seru. Gokil banget. Ada yang udah nonton Nabila sama Paul gak sih? Komen dong yang udah nonton. Pernah nonton mereka secara langsung, gimana suaranya? Pasti makin enak banget ya. Udah kayak rekaman suaranya guys. Keren ya, keren banget sih ngeliatnya tuh. Ini ada Paul juga lagi manggung. Pokoknya jangan lupa request yang banyak ya.